Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Didi Ramon, ayah dari Amanda Manopo, saat dinner tadi malam bersama dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo saat tadi malam ketika mereka tengah dinner bersama dengan Didi Ramon di rumah Amanda Manopo. Fakta yang mengejutkan pun disampaikan oleh Didi Ramon di hadapan Arya Saloka. Seakan-akan hal tersebut membuat Arya Saloka sampai terkejut, namun sedikit bahagia dengan apa yang dikatakan oleh ayah dari Amanda Manopo mengenai kelanjutan dan tentunya kebersamaan dari putra ataupun putrinya saat ini yang semakin hari terlihat semakin dekat, seakan mendapatkan sinyal ataupun lampu hijau. Nah, sahabat Mimin, apapun hal tersebut tentunya selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.